Publik juga menyoroti video viral pendekatan persuasif Kapolres Jombang yang menemui ayah Gus Beki, yaitu Kiai Muchtar Muti. Lalu Kapolres disuruh pulang meminta tak menangkap anaknya nih Pak, sebab kasus anaknya adalah fitnah. Nah seperti apa nih pandangan Kompolnas atas reaksi publik terhadap video polisi yang menghormati Kiai Besar Pondok Pesantren, namun akhirnya malah gagal menangkap Gus Beki, Pak Beni? Itu adalah suatu upaya persuasif ya, yang dilakukan oleh seorang Kapolres yang notabene di wilayahnya itu ada satu tokoh. Itu satu bentuk penghormatan lah. Soal nanti ditolak, toh kan tetap jalan terus proses penangkapan. Artinya tidak tunduk pada arahan atau permintaan yang disampaikan oleh orang tuanya. Kecuali kalau Kapolres pulang kemudian tidak ada langkah lanjut, nah itu berarti tunduk pada arahan atau perintah itu. Dan sekali lagi yang perlu ditegaskan adalah itu bukan fitnah, kasus ini betul-betul real dan sudah diuji melalui pra-peradilan, sudah diuji juga melalui hasil penelitian kasus oleh JPU, dinyatakan cukup bukti bahwa peristiwa itu memang terjadi. Jadi sekali lagi, ini publik perlu tahu bahwa pendapat mengenai ini fitnah tentunya menjadi kontraproduktif atau tidak benar karena sudah ada penelitian oleh JPU bahwa berkas ini lengkap dan siap untuk disidangkan. Medcom.id, a part of Media Group Network.